Terus banyak banget loh. Banyak banget. Cece Teh Melin, terima kasih kedainya Iteng. Semoga lancar selalu, usahanya sukses. Halo guys, jadi hari ini aku dapet paketan dari Kedai Nyi Iteng. Ini adalah hadiah duet challenge TikTok di akunnya Kedai Nyi Iteng ya guys. Terima kasih banyak. Jadi sebenarnya aku tuh dapat hadiahnya 1000 NT. Dikarenakan harus datang ke sana, kan lumayan jauh tempatnya. Jadi aku bilang boleh enggak hadiahnya diganti dengan menu makanan yang ada di Kedai Nyi Iteng. Ternyata boleh guys, dan ini hadiahnya loh. Assalamualaikum, welcome back to my channel Fitri Helen. Oke guys, jadi hari ini aku dapat paket ya, dapat kiriman paket dari Kedai Nyi Iteng ya. Kalian bisa cari tahu di fanpage Facebooknya, itu ada namanya Kedai Nyi Iteng ya. Jadi sebenarnya aku ikutan challenge duet TikTok di akun TikToknya Kedai Nyi Iteng, dan alhamdulillah jadi salah satu pemenang dan mendapatkan hadiah 1000 NT. Tapi dikarenakan boleh ini ya, kan seharusnya kita ngambilnya langsung ke sana, ke kedainya, tetapi kan itu tempatnya di Taichung, jadi kejauhan dari tempat aku. Makanya aku SMS, boleh enggak aku minta ganti menu makanan mereka gitu kan. Dan alhamdulillah mereka bilang boleh. Makanya ini aku udah pesen kan banyak tuh, ada bakso cincang, ada bakso jeletot, ada sate, terus apa ini, darah penyet, terus ada bebek goreng, ada gulai kambing. Nah guys, jadi ini pesenan saya ya semuanya. Ongkirnya 160, totalnya 1220. Aku nggak tahu, pokoknya dapatnya itu 1000 NT. Alhamdulillah di sini kalau ditulis mungkin sama ongkos ya, jadi 1220. Tapi pas aku tanya ke kurirnya itu katanya nggak ada tambahan uang, jadi nggak ada ongkos, semuanya free. Jadi ini semuanya udah free ya guys. Alhamdulillah, terima kasih Kedai Nyi Iteng. Teh Melin, terima kasih banyak. Nah karena susah kan tadi, jadi aku udah bongkar dulu. Aku udah bongkar dulu guys, karena kan aku ini sendirian, jadi bongkarnya agak susah. Aku pinggirin kesini dulu kali ya. Nah ini banyak banget loh, aku gak tahu ini isinya apa aja. Ini apa ya, ini kayaknya itu apa sih namanya, gulai. Sepertinya ini gulai kambing ya guys, mungkin ya. Tuh apalagi nih, wah ini satenya, ini sate kambing ya, sate kambing 300 NT. Thank you. Nah ini apalagi ya guys, mungkin ini burung ya, burung dara itu ya mungkin. Pokoknya ada burung dara penyet, terus ada apa itu namanya, bebek goreng. Nah mungkin ini bebek gorengnya sama sambal ya, karena ini pertama kali juga. Tadinya sih pengen order ya guys, pengen order, alhamdulillah malah dapat rejeki nggak usah bayar. Apalagi banyak banget tuh. Wah ini baksonya, jadi baksonya ada dua macam, bakso cincang sama bakso jeletot. Ini bumbu satenya guys, acar sama bumbu kacang, acar sama bumbu kacang. Terus ini indominya dua bungkus, karena itu kan baksonya juga dua bungkus ya guys. Tuh ini satu lagi baksonya, dia ada bakso jeletot sama bakso cincang. Wah ini kuahnya guys, ternyata ini kuahnya ya, banyak juga. Jadi tinggal angetin, karena kalau nggak salah ini kemarin ya, kemarin malam atau semalam dikirimnya, hari ini langsung nyampe gitu. Jadi ini kan beku, tinggal angetin. Kalau ada microwave enak ya, tinggal angetin pakai microwave, tapi di kompor juga lebih bagus ya angetinnya. Tuh ada dua, ini kuahnya, kuah bakso. Ada lagi nggak, ini apa nih, punya ini bumbu, nggak tahu bebek penyet atau itu. Ada lagi nggak guys?
kosong. Oke. Guys, aku ini dulu ya, susun dulu ya. Terus banyak banget loh. Banyak banget. Cece Teh Melin, terima kasih Kedanyi Iteng. Semoga lancar selalu, usahanya sukses, laris manis, banyak orderan ya. Dan sehat selalu di bulan puasa ini. Karena pastikan kerjanya lebih ekstra lagi, banyak pesenan gitu ya, guys. Guys, kalian bisa lihat deh. Tuh. Ada sate, ada bebek goreng, ada darah penyet, ada gulai kambing, ada bakso. Wow. Ini bisa buat buka puasa sama sahur, guys. Alhamdulillah. Yang deket rumahnya sama tempat aku sini boleh mampir. Kita makan bareng-bareng ya. Kalian bisa lihat. Banyak banget kan? Ini kalau beli, tadi aku lihat ya harganya. Totalnya sama ongkir tuh 1.220, guys. Kurang lebih 600.000 loh. Thank you. Ya, kalau dirupiahkan itu 600.000 kurang lebih ya, guys. Pokoknya terima kasih banyak aku ucapin buat Kedanyi Iteng. Cuma bisa doain semoga sukses ya. Sukses terus, banyak orderan, lancar rezekinya. Amin. Oke, teman-teman, terima kasih banyak yang udah ikutan unboxing hadiah dari Kedanyi Iteng. Khususnya buat Teh Melin.